KPM. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Seperti biasa, anda sedang menonton Teroka bersama saya Shamira Nazir. Dan untuk hari ini, selama satu jam kita akan belajar untuk pendidikan khas matematik, iaitu kita punya subjek di mana topiknya merupakan bentuk. Ada sesuatu lah atas ni. Apa ni? Ada kad. Okey, dekat kad ni ada arahan untuk Mira. Dia kata, gabungkan dua bongkah ini bagi membentuk sebuah piramid. Piramid? Piramid tu macam mana eh? Tak apa, kita cuba sebab ada dua bongkah. Okey, saya cuba ya. Alamak, macam tak tahu je. Apa kata kalau kita minta cikgu kita yang tunjukkan, boleh kot kan? Okey, jom kita persilakan guru kita hari ini iaitu Cikgu Siti Suhaila dari SMK Pendidikan Khas Setapak Kuala Lumpur. Silakan cikgu. Okey, terima kasih. Apa khabar cikgu? Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Cikgu Mira, sihat? Sihat, alhamdulillah. Selamat datang ke kelas Teroka cikgu. Cikgu, tadi kan ada arahan ni, dia minta untuk gabungkan dua bongkah bagi membentuk sebuah piramid. Ya, betul. Macam mana tu cikgu? Ya, macam ni. Perkara ni memang sangat menarik. Baik. Kalau kita tengok kan, macam mana nak gabungkan kan? Nak gabung gini ke, gini ke, tak boleh kan? Kita buat magic sikit. Baik. Kita buat macam ni. Dah jadi piramid. Wah, itulah piramid dia. Macam tu rupanya gabungkan dia. Dekat sini ada dua tapak segi empat sama. Rahsia magic ni. Baik. Dua tapak segi empat sama, kita gabungkan, jadilah piramid. Inilah yang kita akan belajar sekejap lagi ni. Baik, okey. Itu yang kita akan belajar sekejap lagi kerana subjek kita ialah matematik di mana topiknya ialah bentuk. Baik, cikgu. Yeah. Sebelum kita mulakan kelas kita hari ini, suka untuk saya ingatkan kepada anda-anda di rumah untuk saya sepatuh kepada SOP memandangkan kita masih lagi belum menang dalam usaha melawan COVID-19 ni kan, cikgu? Oleh itu, saya minta cikgu untuk persilakan sanitasi tangan terlebih dahulu menggunakan gel pembasmi kuman. Kemudian saya pula. Baik, terima kasih cikgu. Okey, bila kita sudah sanitasi tangan kita, kita boleh buka pelitup muka dan simpankan di tempat khas. Baik. Jika kita tiada sampul pelitup muka, tak mengapa kan cikgu? Sebab kita boleh lipat sahaja pelitup muka kita dan kita simpankan sama ada di dalam poket ataupun di tempat yang selamat. Asalkan jangan terdedah. Baik. Inilah cikgu kita, Cikgu Siti Suhaila. Cikgu, baru nampak muka cikgu. Baik cikgu, sebelum kita pergi kepada subjek kita, mungkin cikgu boleh perkenalkan diri cikgu terlebih dahulu. Dah berapa lama dah cikgu ajar subjek ni? Okey, saya mengajar subjek matematik ni sejak 2013 dan sekarang sampai sekarang ni lah dah dalam 7 hingga 8 tahun lah. Oh, 7 hingga 8 tahun. Wah, lama tu 7 hingga 8 tahun tu eh. Itu pendidikan khas yang sebelum-sebelum ni pun cikgu ada juga mengajar juga kan cikgu? Ya, sebenarnya saya berada di sekolah pendalaman di Sabah. Wow. Kemudian 2015 saya di pendidikan khas Tapak. Okey, baik. Cikgu, saya tertanya, apa atas kepala cikgu tu? Tu yang kita saja. Tema kita hari ini hari jadi sebab kita nak belajar benda yang ada di sekeliling kita. Kalau kita belajar bongkah aje tak faham kan? Kenapa nak belajar benda ni? Itu yang kita saja bawa kan kek. Selalu kita sambut birthday kan? Betul. Tapi kita tak perasan. Itu sebenarnya adalah bentuk. Tengok bentuk kek lain, bentuk topi lain, bentuk kotak kek pun lain. Bentuk hadiah kita tadi, piramid ni pun lain. Itu yang kita nak belajar, nak teroka setiap satu bentuk ni. Okey, kalau dekat atas topi tu ialah bentuk koin. Nanti kita akan teroka dan kenal lebih dalam lagi koin ni macam mana. Baik, itu dia. Itu tentang koin, tentang kek dan cikgu juga nak terangkan tentang pepejal. Bentuk yang merupakan pepejal. Tu macam mana pula cikgu? Okey. Jadi, yang kita ada dekat depan mata ni semua, ni semua adalah bongkah tiga dimensi. Tu tajuk kita hari ini iaitu bentuk tiga dimensi. Kita akan kenal lah. Kita akan kenal dengan silinder macam mana, sfera macam mana, piramid macam mana. So ada banyak jenis yang kita akan belajar hari ini bentuk tiga dimensi. Baik, kalau bercerita tentang bentuk tu mesti ada nama-nama dia macam cikgu kata bentuk tiga dimensi. Antara nama-namanya apa cikgu? Okey, kita tengok satu persatu. Baik. Ya, antara dia. Satu, kita ada sfera. Nanti kita akan tengok sfera ni macam mana. Apa sfera dekat sekeliling kita. Yeah. Kemudian kita pun ada bentuk kuboid. Kuboid dan kembar.
Kembar dia kat belakang ni. Ha, nanti kita tengok. Silinder. Aha. Kemudian kita pun ada kubus. Kubus dengan kubuat ini macam sama tapi berbeza. Nanti kita tengok. Mm-hmm. Kemudian piramid yang kita buat tadi tu. Yeah. And then kon dekat atas. Kon dekat atas tempat saya ni. Inilah kon tu. Ha. Cikgu, kon tu macam kon aiskrim tu kan cikgu? Yes, kon aiskrim pun. Ha, benda-benda yang di sekeliling kita banyak sangat. Ya, okey. Itu tentang namanya. Bagaimana pula dengan permukaan tu cikgu? Kalau permukaan kon tu macam mana? Sfera tu macam mana? Permukaan macam mana? Ha, itu yang kita nak belajar nanti. Mm-mm. Kita nak kenal setiap bentuk yang tadi tu ada berapa wucu dia, ada permukaan dia, ada berapa permukaan pun ada yang rata, ada yang melengkung. Macam mana tu yang kita akan tengok bezanya nanti. Mm-mm. Dan tapak dia tu macam mana, sisi dia tu macam mana. Ha, yang tu yang kita akan teroka satu persatu. Kita akan kira ada berapa permukaan, ada berapa wucu. Itu yang kita akan belajar nanti. Nanti, bukan sekarang. Nanti, kita teaser sekarang, dulu. Bukan sekarang, nanti lepas rehat cikgu akan terangkan macam mana nak kira kon tu ada berapa apa permukaan, sfera tu macam mana, sfera tu sama ke dengan bulat ke tak sama. Itu sebentar itu nanti. Tapi ke cikgu, sebelum kita berhenti berehat, saya nak baca satu kad ucapan Hari Guru yang dikirim khas daripada murid-murid seluruh Malaysia kepada kami di Teroka. Manakah kad ucapan tu? Ayuh kita baca dahulu. Saya terima kad ucapan ikat bersempena dengan sambutan Hari Guru. Seperti kita sedia maklum yang kita akan menyambut Hari Guru pada 16 Mei nanti. Jadi sekarang ni saya yakin di sekolah pun dah buat persediaan. Kan cikgu pun mesti dah ajar anak murid macam mana nak menghias, buat bulat, buat bintang dan sebagainya kan. Okey, kita tengok dulu kad sambutan Hari Guru. Kalau di sekolah kan cikgu, ada tak cikgu ajar mereka untuk buat kad Hari Guru? Okey, selalunya mungkin dalam pendidikan seni, dalam matematik kita tak ada lah. Tapi kalau dalam pendidikan seni selalunya ada macam-macam jenis kad, sangat sangat kreatif lah mereka menghasilkan. Betul. Kadang-kadang murid-murid tu ada kreativiti yang berbeza. Yes. Kan? Baik, itu dia kadnya. Dia mana tu? Wah, sangat cantik kadnya. Terima kasih kepada murid yang telah mengirimkan kad sambutan Hari Guru kepada kami. Dan cikgu, macam cikgu kata tadi, lepas ni nak terangkan pula tentang sfera tu macam mana, tentang pengiraan tu bagaimana. Jadi kita berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini hanya di The Rocker. Pengorbananmu hingga aku besarkan, ku ingat selalu. Terima kasih padamu cikgu, jasamu akan ku kenang selalu. Tak pernah lelah tunjuk ajarmu. Terima kasihmu kepadamu cikgu. Rindu tersemat, Tanjung Aru tempat berjumpa. 16 Mei tarikh keramat, jasa guru jangan dilupa. Terima kasih cikgu, selamat Hari Guru. Saya sayang cikgu. Didik TV KPM. Tahukah anda, bumi adalah berbentuk sfera? Baik, kembali kita di Teroka hari ini. Lagi sekali Mira ingin ulang kepada mereka yang baru sahaja sertai ataupun menonton kita. Hari ini kita akan belajar tentang bentuk, di mana subjek kita merupakan matematik untuk murid-murid pendidikan khas. Baik cikgu, tadi sebelum kita berhenti berehat kan cikgu, cikgu ada terangkan tentang sfera tu macam mana. Yang atas kepala cikgu, cikgu pakai sekarang ni nama dia kon kan. Sekarang ni nak tanya pula pada cikgu, kalau kon ataupun sfera tu permukaan dia macam mana, sisi dia macam mana? Silakan cikgu. Okey, sebelum kita tengok lebih lanjut tentang bentuk-bentuk tiga dimensi, kita kenal dulu apa beza bentuk dua dimensi dan bentuk tiga dimensi. Betul. Okey, sekarang ni Mira, Mira tahu tak ni bentuk apa? Tahu cikgu? Bentuk apa ni? Tu bentuk bulat. Yes, bentuk bulat. Dan ini pula?
Itu bentuk segi rectangle. Yes, segi empat. Rectangle iaitu bentuk segi empat tepat. Mm-hmm. Okey. So ada ni semua adalah bentuk-bentuk dua dimensi. Ada segi tiga, ada segi empat. Sama ni semua bentuk-bentuk dua dimensi. Apa beza dengan bentuk tiga dimensi yang kita nak belajar hari ni? Tu yang saya nak test dulu. Mira, cuba Mira genggam bentuk segi empat sama ni. Boleh tak genggam? Tak boleh. Tak boleh genggam. Bentuk dua dimensi kita tak boleh nak genggam. Sebab dekat situ je kan. Kita boleh pegang je. Tak boleh genggam. Jadi, tadi segi empat sama kan. Cuba saya bagi bentuk ni dekat Mira. Mira boleh genggam tak? Boleh, cikgu. Boleh. Okay. Itulah bentuk tiga dimensi. Kita boleh genggam. Sebab itulah semua bentuk-bentuk kat sini bentuk yang kita boleh genggam. Itu beza dua dimensi dan tiga dimensi. Semua yang kita nak belajar hari ni bentuk tiga dimensi kita boleh genggam. Itulah bentuk tiga dimensi. Jadi kena ingat tiga dimensi boleh genggam. Okey. Ingat itu je, senang. Okey. So sekarang kita dah tahu dah beza bentuk dua dimensi dan juga bentuk tiga dimensi. So sekarang kita kenal satu persatu bentuk tiga dimensi. Kita mulakan dengan jeng-jeng. Kita tengok dulu. Ya, apa cikgu? Okey. Ini yang kita akan belajar satu persatu. Banyak bentuk. Okey Mira, kita mulakan dengan bentuk pertama. Antara banyak barang-barang dekat sini, dekat bongkar-bongkar ni, cuba Mira pilih yang mana satukah bentuk yang atas sekali. Bentuk atas sekali. Saya rasa kalau bentuk atas sekali tu petak. Jadi yang tadi tu cikgu yang saya pegang tadi tu. Ya, tepat sekali. Baik. Ini. Yang mula-mula kita teroka bentuk ni dulu. Okey. Nama ni agak-agak apa nama dia? Mira rasa Mira tahu tak nama dia? Nama dia segi empat tepat. Yes. Dia dekat sini ada segi empat. Tapi ada betulkan sikit. Segi empat tepat. Macam ni segi empat tepat. Baik. Untuk murid-murid kena tengok. Kalau segi empat tepat dengan segi empat sama. Kalau segi empat sama ni Mira, dia sisi dia semua sama. Dia punya tinggi sama, rendah sama, panjang sama, lebar sama. Tapi kalau untuk yang segi empat tepat, dia panjang sikit kan daripada tapak dia, daripada lebar dia. Dia lonjong sikit, panjang sikit. Itu segi empat tepat. Tapi itu bentuk dia lah, permukaan dia yang segi empat tepat. Bukan nama bentuk tu. Hari ni kita nak bagi tahu nama bentuk dia. Dalam ni ada banyak segi empat sama, segi empat sama, segi empat sama. Bila ada banyak segi empat sama ni, kita panggil dia kubus. Ni nama dia adalah kubus. Kita tengok betul macam mana kubus. Dia adalah K-U-B-U-S, kubus. Kalau bahasa Inggeris, kita panggil dia adalah cube. Okey. So sekarang ni, kita nak tengok berapa permukaan rata dia. Kenapa permukaan rata dia ada enam? Tu yang kita nak tengok. Rasa-rasa Mira-Mira tahu tak apa tu permukaan rata? Permukaan rata tu kan cikgu, saya rasa bila kita buka kita punya bentuk tu, itulah permukaan rata ada berapa banyak. Betul ke cikgu? Yes, lebih kurang macam tu. Bila kita buka, dia jadi bentangan. Okey, so bentangan tu memang rata lah. Nak beza permukaan rata dengan permukaan melengkung, kita tengok. Bila kita pegang ni, rata je Mira. Tak ada bonggol ke apa-apa tercacak kat sini ke, tak ada. Rata je. So, itulah permukaan rata. Kalau permukaan melengkung, dia tengok macam ni kan. Kita pegang rasa tak rata. Dia melengkung. Tu permukaan melengkung. Ada lagi ciri-ciri yang kita nak tengok adalah rasa-rasa yang tajam-tajam ni kita panggil apa yang tajam-tajam ni? Kalau tajam tu mesti kita panggil dia bucu kan cikgu? Yes, tepat sekali. Yang tajam-tajam ni semua kita akan panggil dia sebagai bucu. Kena tahu dulu term dia kalau tak macam mana nak kira kan? Yang tajam-tajam ni semua adalah bucu. Kemudian yang tepi-tepi ni rasa-rasa kita panggil apa? Kalau dekat tepi maksudnya mesti dia dekat sisi. Yes, tepat sekali. Yang tepi ni adalah sisi. Okey, jadi kita tengok betul ke permukaan rata 6? Mana dapat permukaan rata 6 tu? Jadi kita tengok ada satu permukaan rata kat atas dia, dua kat bawah dia, tepi dia, tiga, empat, lima dan belakang enam. Jadi dia ada 6 permukaan rata. Jangan tertinggal setiap permukaan. Sebab itulah permukaan rata dia adalah 6. Sekarang kita kira permukaan melengkung. Mira rasa kubus ni ada berapa permukaan melengkung? Tadi kan cikgu tunjuk contoh kalau permukaan melengkung tu dia macam bulat, macam bola. Tapi ni saya rasa macam tak ada je cikgu. Tak ada kan? Kita tengok atas, bawah, kiri, kanan tak ada pun permukaan melengkung. So sebenarnya kubus tak ada pun permukaan melengkung. Dia tak ada.
Okey, sekarang ni kita tengok sisi. Kadang-kadang orang tertinggal ada berapa sisi. Kali ni kita bagi Mira kira pula. Sisi. Okey, berapa? Cuba Mira baik. Kira. Sisi ya. Saya cuba. Ada 1 sisi, 2 sisi, yes. 3 sisi dan yang di belakang ada 4 sisi. Betul tak cikgu? Betul, tapi ada lagi tu. Oh, ada lagi. Ha. Itu di atas saja kan cikgu? Ya, betul. Maksudnya kena kira juga dekat bawah dia. Yes. Ada 1, ada 2, ada 3 dan di belakang ada 4. Ya, betul. So tadi 4, 8 sisi. Okey, main sini saya sambung. Okay, terima kasih baik. Mira. Mira dah jumpa 8 sisi. Mm-hmm. Ada lagi sisi yang kita tak kira ni. Ni ha kat tepi ni sian dia tertinggal. Mm. Kat tepi ni ada 9, 10, 11, 12. Ada 12 sisi kubus. Ha, jom kita tengok. Betul tak? Wah, yes. Betul. Ha, okay. Jangan tertinggal tepi-tepi ni. Mm-hmm. Okey. Kemudian kita tengok bucu dia. Ada berapa bucu dia? Ha, bucu dia ada kat atasnya ada 1, 2, 3, 4. Dan kat bawah pun ada 1, 2, 3, 4. Jadi berapa tu Mira? 4 tambah 4 dapat 8 cikgu. Yes, ada 8 bucu. Jadi kena tengok betul-betul lah yang tajam untuk kira bucu. Ha, yang tepi ni untuk kira sisi dia. Kena kira lah atas, bawah, sisi. Permukaan rata, ha, kena kira satu persatu lah. Ha, itu yang kita nak teroka sama-sama. Mm-hmm. Okey, itu kubus. Ha, baru kubus. Sekarang ni kita cuba tengok yang bawah tu yang mana satu? Yang bawah tu saya rasa yang tadi cikgu pegang. Yes, yeah. Yang nampak panjang-panjang betul ni tu. Kan. Ha, ini adalah, apa nama dia? Ha, kuboid. Ha, dia hampir sama dengan kubus. Mm-hmm. Nama pun hampir sama. Satu, macam saya cakap tadi lah, segi empat sama. Yang lagi satu, asal dia daripada segi empat tepat. Ha, dia panjang sikit sahaja. Jadi, Mira rasa dia punya permukaan sama tak? Saya rasa permukaan dia sama cikgu. Yes, permukaan dia sama. Sebab tengok bentuk dia. Sama kalau kita kira pun. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada 6 permukaan rata. Okey, kalau kita tengok permukaan melengkung. Ada tak permukaan melengkung? Tak ada cikgu. Yes, tak ada. Sama macam tadi tu. Saya cakap kembar tapi tak serupa. Betul tu. Itu kubus dengan kuboid. Sekarang ni kita cuba tengok sisi. Mira rasa kalau sisi sama ke tak sama? Kalau sisi, okey. Murid-murid dekat rumah rasa sama ke tak sama? Sisi kubus dengan kubus ni. Saya rasa sama je cikgu. Ha, kan? Ke lain? Okey, murid-murid tengok. Walaupun kat sini, kat sini macam rendah, lagi satu ni macam tinggi. Tapi sebenarnya dia punya sisi sama je. Sebab bentuk dia sama. Cuma panjang sikit sahaja. Mm-hmm. Ha, jadi sisi dia sama. Bila sisi dia sama, bucu dia pun sama juga. Ha, itu khas untuk kubus dan kembar dia kuboid. Baik. Okey. Itu tentang kubus dan kuboid. Yang ketiga, cikgu, saya nampak ada macam bentuk. Saya teka bentuk apa boleh? Yes. Bentuk silinder. Ya, tepat betul, sekali cikgu, lah. Kita belum keluarkan nama dah tahu. Saya dah teka dah bentuk dia. Terbaiklah, Mira. Yes. Ketiga silinder. Ni kita panggil silinder. Okey. Silinder ni dia lain sikit lah. Tadi dah kembar dah. Ni silinder ni. Silinder ni dia lain sikit. Baik. Okey, ada banyak bentuk silinder dekat sini. Mm-hmm. Okey, kalau silinder ni, ni contohlah. Saya bagi contoh yang ini. Ni sedap ni. Anak saya pun dah makan separuh dah. Ini saya pun suka, cikgu. Kan? Ini potato chips kan? Tapi dekat sini, kira macam kerepek moden lah. So, benda ni, kalau ini adalah bentuk silinder yang kita jumpa hari-hari. Jadi kenapa kita panggil silinder? Tengok dia ada atas dia bulat dan bawah dia pun bulat. Betul. Atas bulat, bawah pun bulat. Kemudian dia ada permukaan melengkung dekat sini. Jadi rasa-rasalah kan berapa permukaan rata dia? Permukaan rata dia, saya rasa permukaan rata dia 1. Ataupun salah. Ya, salah. Salah. Ya, kan? Kurang ya, tepat. Betul. Rupanya satu kurang tu tepat. Dah betul. Satu tu dah betul. Kurang satu je lagi. Murid-murid, kita kena tengok. Membuka rata kat atas satu kan rata. Walaupun bulat ni dia macam melengkung. Tapi sebenarnya bila kita pegang, dia rata. Pembuka rata satu kat atas, satu bulat kat bawah. Jadi ada 2 pembuka rata. Pembuka melengkung, ada berapa rasa-rasanya? Pembuka melengkung pun sama juga, cikgu. Ada 1. Ya, sebab walaupun dia sampai belakang, tapi dia satu je kat situ je. Dia tak adalah melengkung kat atas ke kat bawah betul. Ke. Dia kat situ, satu je. So, dia hanya ada 1 permukaan melengkung. So, dia tadi kita kira dia ada 2 permukaan rata
dan juga dia ada satu pembukaan melengkung untuk silinder. Okey, sekarang kita tengok sisi. Mira rasa ada sisi tak dekat sini? Ada berapa sisi? Kalau sisi kan cikgu, saya rasa tak ada kot. Ha, itu yang selalunya murid-murid pun rasa macam tak ada sisi. Sebab tadi kita tengok sisi macam garis kan. Betul. Kat sini tak ada garis pun. Tapi bulat ni, bila kita pegang sebenarnya dia ada sisi. Tapi sisi dia macam bulat lah. Bukannya macam garis tadi. So ada satu sisi dan dua sisi. Kat tepi-tepi tu kita panggil sebagai sisi. Tengok betul tak? Ya, dia ada dua sisi. Okey, seterusnya bucu. Baik. Untuk ada bucu, berapa bucu? Saya dah tahu dah. Saya tahu. Bucu mesti tak ada. mesti kosong. Betul tak, cikgu? Yes. Sebab dia tak ada yang tajam. Okey. Sekarang ni saya rasa adik-adik mesti dah faham dah tentang bucu dan juga tentang sisi. Maksudnya cikgu, dekat silinder ni pun rupanya ada sisi. Selalu kita ingatkan macam, oh silinder ni tak ada sisi kot sebab nampak dia macam melengkung sahaja. Tetapi rupanya ada juga sisi. Baik, itu yang kita dah belajar tadi. Sekarang kita dah belajar tentang tiga bentuk ataupun bentuk 3D di mana kubus, kubot dan juga silinder. Ada juga yang terakhir iaitu tentang bulatan. Adakah bulatan ni sama juga dengan silinder ataupun tak sama? Kalau kita nak tahu sama ke tak, kita tanya cikgu kita. Cikgu, bulatan ni sama ke tak? Betul ke nama dia bulatan, cikgu? Ya. Macam kita cakap tadi, bila kita belajar bentuk 2D, bulatan. Baik. Bulatan tu maksudnya kita tak boleh genggam. Bulat, bulat kan bulat. Betul. Kita tak boleh genggam. Tapi ini kita boleh pegang. Bila pegang tadi kan trivia tadi, tahukah anda bumi kita berbentuk sfera? Inilah bentuk sfera. Macam bola, kita main bola selalu kan? Betul. Pun bentuk sfera. Bila macam bola tu kita boleh pegang sebenarnya. Nama dia adalah sfera. Sfera bukan bulatan lah. Cikgu bukan bulat lah. Yes. Kita selalu panggil bulat bola ni kan. Bulat. Yang betul adalah sfera. Baik. Bila 2D kita selalu bentuk 2D bulatan. Sinonim dengan bulatan. Bila bentuk 3D kita panggil sebagai sfera. Betul tu. Okey. Okey. Kalau kita tengok dekat sini kan. Permukaan melengkung dia. Okey, permukaan melengkung dia ada satu je lah melengkung. Dan berapa pula permukaan rata? Permukaan rata dia, saya rasa permukaan rata dia kan cikgu, tak ada kot. Tak ada, betul. Tak ada, betul. Pasti tak ada. Ya, okey. Sisi, bucu? Bucu dia pun tak ada cikgu. Tak ada. Main bola tiba-tiba ada bucu tajam kat situ kan. Tak ada. Sfera dia tak ada bucu. Dia tak ada sisi. Dia hanya ada permukaan melengkung satu je. Senang nak ingat sfera permukaan melengkung satu. Baik. Clean and clear. Baik, itulah dia. Dah faham dah empat jenis bentuk 3D. Maksudnya dekat sini hanya sfera sahaja yang tiada permukaan rata, sisi dan juga bucu. Yang lain ada. Okey. Baik, kita berhenti berehat seketika cikgu. Kita kembali selepas ini. Murid-murid di rumah jangan ke mana-mana. Hanya di The Rocker. KPM. Tahukah anda, bulan juga berbentuk sfera? Baik, kembali kita di Teroka. Cikgu, tadi sebelum kita berhenti berehat, cikgu ada terangkan tentang bentuk-bentuk 3D. Tapi kan cikgu boleh tak kalau saya minta untuk kita ulang semula sanitasi tangan kita, memandangkan kita dah pegang pelbagai alatan-alatan dekat atas meja ni kan. Jadi minta cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Okey. Okay.
Kemudian diikuti pula dengan saya. Baik. Okey, Cikgu. Tadi kita dah faham dah tentang bucu, tentang permukaan, tentang ruang permukaan dia lah kan. Jadi nak tanya Cikgu pula, lepas ni kita nak belajar apa pula? Okey, tadi kita dah teroka 4 bentuk. Betul. Sekarang kita teroka lagi 4 bentuk. Itulah yang kita akan teroka. Apa nama bentuk-bentuk ni? Berapa bucu dia? Berapa permukaan rata dia? Permukaan melengkung. Sama macam tadi tapi bentuk-bentuk yang lain. Baik, kalau yang bentuk pertama ni apa nama dia Cikgu? Okey, bentuk yang pertama ni ya. Jom kita sama-sama tengok apa nama dia. Okey. Piramid tapak segi empat sama. Kita selalu dengar piramid kan? Rasa piramid ni hebat, paling famous dekat mana piramid? Piramid paling hebat paling famous dekat Mesir, Cikgu. Yes, itu piramid yang kita selalu dengar, piramid. Tapi sebenarnya piramid ada banyak jenis. Selalu kita dengar piramid, kita tak tahu pun tapak dia. Tapak dekat bahagian mana, Mira? Tapak, selalunya kalau tapak mesti dekat bahagian bawah kan, Cikgu? Yes, tapak adalah dekat bahagian bawah. Piramid selalu kita tahu dia ada bucu dekat atas kan? Betul. Tapak adalah dekat bahagian yang bawah ni. Okey, so tapak tu lah yang berbeza. Ada yang tapak segi empat tepat, ada tapak yang segi empat sama dan ada juga tapak yang segi tiga. Macam ni kan, tapak segi empat sama. Kemudian ada juga yang tapak dia segi tiga. Ni semua piramid tapi dia lain-lain tapak. Itu yang kita akan teroka. Baik. Satu persatu. Cikgu kalau tengok piramid ni teringat dekat nasi lemak kan Cikgu? Sebab kalau kita bungkus nasi lemak kan macam piramid. Sedapnya nasi lemak. Betul kan Cikgu? Betul. Sungguh piramid dalam bentuk nasi lemak. Baik. Okey. So sekarang kita akan tengok piramid ni ada berapa permukaan rata. Kita tengok piramid segi empat sama dulu. Yang ni ada banyak permukaan. Okey, ni piramid segi empat sama. Kita tengok berapa permukaan rata dia. Kita tengok tapak dia satu. Kemudian tepi ni kanan ni ada lagi satu. Satu, dua, tiga, empat. Belakang jangan lupa lima. Ada lima permukaan rata. Okey, macam mana pula permukaan melengkung, Mira? Kalau permukaan melengkung untuk piramid tak ada, Cikgu. Ya, tak ada. Walaupun kita nampak macam sengit-sengit ni kan. Dia macam sengit tapi dia bukannya melengkung. Kita pegang dia rata. Tangan kita rata je, lurus je. Dia adalah permukaan rata. Dia tak ada pun permukaan melengkung untuk piramid ni. Okey, seterusnya kita tengok sisi pula. Sisi, kita mulakan daripada bawah ya, Mira. Baik. Satu, dua, tiga, empat. Okey, kemudian atas pula. Lima, enam, tujuh, lapan. Ada lapan sisi untuk piramid. Tapi ini untuk piramid segi empat sama. Lain tapak, lain pula sisi dia. Baik. Okey, so sekarang kita tengok betul tak lapan? Yes, betul. Lapan. Okey, Mira, sekarang ni cuba Mira kira ada berapa bucu piramid ni? Bucu ke, Cikgu? Okey, kalau bucu mestilah yang tajam-tajam tu kan, Cikgu? Jadi saya kira ada satu, ada dua, ada tiga, ada empat, ada lima bucu, Cikgu. Ya, tepat sekali. Betul. Ada lima bucu. Okay. Terbaiklah, Mira. Ini cemerlang match ni. So, ini ada lima bucu untuk piramid segi empat sama. Kita tengok yang mana yang tajam-tajam. Okey, piramid segi empat sama kita dah tengok. Baik. Okey, piramid segi empat sama kita dah tengok. Sekarang ni, jom kita tengok pula piramid segi empat tepat. Baik, okey. Okey. Piramid segi empat, piramid ni untuk tapak yang segi empat tepat. Kita akan tengok satu persatu berapa permukaan rata dia. Jom kita tengok ni. Permukaan rata dia. Permukaan rata ni kita akan kira lah berapa. Cuba Mira rasa berapa pula permukaan rata dia. Permukaan rata dia, saya teka cikgu kan, saya kira. Ada satu, ada dua, ada tiga, ada empat. Ataupun salah? Yeah. Betul ke? Jom kita kira lagi sekali. Ada satu, ada dua, ada tiga, ada empat. Ada yang tertinggal kat tapak ni. Ada lima permukaan rata dia. Permukaan rata dia ada lima. Permukaan rata lima. Baik. Sekarang kita dah tahu permukaan rata. Rasa-rasa ada tak permukaan melengkung dekat piramid tapak segi empat tepat ni? Tak ada juga, Cikgu. Yes, tak ada permukaan melengkung. Dia sama macam tadi. Macam dia macam kubus dengan kuboid, kembar tapi tak serupa. Macam tu juga bilangan bucu dia dan juga bilangan sisi dia. Sama dengan piramid segi empat sama tadi. Okey,
Itu yang piramid segi empat. Sebab dua-dua segi empat kan tapak dia, ha, dia sama. Tapi kalau segi tiga dia jadi lain cerita pula. Ha, kita tengok yang ni. Baik. Okey, piramid ni. Ha, tapak oh, dia dia lain, ha, lah, ni cikgu. Kan lain. Tapi dia tetap piramid. Dia ada pucu dekat atas. Okey, jom kita tengok apa beza dengan yang piramid tapak segi empat tadi. Okey. Okey, kita kira permukaan rata dia dulu. Kita baik. Kira permukaan rata dia dulu. Okey, so permukaan rata dia ada kat bawah satu, dua, tiga, empat. Ada empat je. Empat. Mana lagi satu? Okey, tapak satu. Dua, tiga, empat. Ada empat sahaja kalau segi tiga. Lainlah macam tadi ada lima. Yang ini segi, tapak segi tiga dia ada empat sahaja permukaan rata. Permukaan melengkung, Mira, ada juga ke tak ada juga? Tak ada juga, cikgu, permukaan melengkung. Yes, permukaan melengkung tak ada juga. Okey, tu permukaan rata dah, permukaan melengkung sudah. Jom kita kira ada berapa bucu. Okey, saya kira bucu, bucu untuk piramid ni ada satu, ada dua, ada tiga, ada empat bucu je cikgu. Ya, ada empat bucu. Okey, dia ada kat bawah ada satu, dua, tiga, kat atas satu. Ada empat bucu. Betul. Tak sama macam yang tadi. Tadi tapak segi empat, ni tapak segi tiga. Okey, sisi dia bawah ada satu, dua, tiga. Kemudian kat tepi dia, empat, lima, enam. Ada enam sisi. Itu beza dia kalau piramid. Kita jangan rasa macam, oh piramid je berapa bucu dia. Piramid je berapa sisi dia. Kita kena tengok tapak dia bentuk apa. Baik. Okey, kita dah tengok dah piramid-piramid. Ada lagi satu bentuk yang atas dia ada bucu. Macam kon ni. Kon. Okey, kita tengok kon. Okey. Kon atas dia ada bucu macam piramid. Betul tu. Okey, tapi bawah dia bulatan. Alah cikgu, atas macam piramid, bawah macam sfera pula. Betul. Tapi bawah dia adalah bulatan. Jadi, macam mana kita nak tahu permukaan rata dia ada berapa? Permukaan rata dia ada satu. Yes, permukaan rata dia ada satu sahaja. Kemudian, permukaan melengkung dia pula. Permukaan melengkung dia pun sama, cikgu. Ada satu sahaja. Yes, permukaan melengkung dia pun satu. Permukaan rata satu. Permukaan melengkung dia pun satu. Bucu dia berapa? Bucu dia ada satu juga, yes, cikgu. Yes, wow, menarik betul lah kon itu. Saya pakai topi kon ni. Dia punya permukaan rata satu. Permukaan melengkung satu. Bucu satu. Sisi. Sisi. Macam mana pula dengan sisi, cikgu? Cikgu, okey, cuba cikgu yang bagi tahu jawapan pula. Okay. Sisi dia macam mana, cikgu? Saya cakap menarik sangat kot ni. Sisi dia pun satu juga. Kat tepi ni je. Satu je sisi dia. So, baik. Itulah kon. Ingat kon, ingat satu. Ingat satu, ingat kon. Itulah empat bentuk yang kita nak belajar hari ni. Itulah keempat-empatnya. Semua cikgu dah terangkan apa dia bentuk-bentuknya. Ada silinder, ada piramid. Rupanya piramid ni ada banyak jenis. Cikgu ingatkan piramid ni ada satu je. Tapi rupanya tak. Ada macam-macam jenis. Ada yang kecil, ada yang besar kan cikgu? Baik, itu cikgu dah terangkan semua bentuk. Saya dimaklumkan yang cikgu pun ada sediakan video juga. Ya, betul. Itulah yang saya tunjukkan tadi, yang kita tengok bongkar-bongkar kat sini. Yang mana ada dekat studio ni je. So, hari ni kita nak tengok video yang ada pamerkan apa lagi bentuk-bentuk tiga dimensi yang ada di sekeliling kita. Jom kita sama-sama tengok. Jom kita tengok. Itulah dia tentang video yang cikgu dah sediakan banyak. Rupanya video dia kan tentang murid-murid menunjukkan ada pelbagai jenis bentuk-bentuk yang mereka telah pelajari. Kalau murid-murid faham, saya pun faham. Jadi apa kata kalau kita berhenti berehat seketika? Boleh tak boleh? Mesti boleh kan? Okey, kita berhenti berehat dulu. Jangan ke mana-mana. Hanya di The Rocker.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Malaysia kerana mengadakan program Didik TV ini. Ini dapat memastikan anak-anak murid kita yang berada di sekolah juga di rumah dapat belajar dengan cara yang teratur. Kami juga berharap program ini akan diteruskan supaya guru-guru juga murid-murid dapat terus belajar dan memartabatkan program pendidikan khas di Malaysia. Didik TV KPM. Tahukah anda, bentuk bangunan A lebih stabil daripada bentuk bangunan B? Kembali kita di Teroka. Itulah dia slide yang cikgu dah sediakan di mana menunjukkan bentuk-bentuk yang kita belajar hari ini kan cikgu? Ya, betul. Bentuk tu ada kaitan dengan bangunan. Rupanya bangunan-bangunan di sekeliling kita ni pun ada juga. Bentuk segi empat, bentuk piramid kan cikgu? Baik, itu dia. Sekarang ini di segmen yang terakhir, cikgu nak buat satu aktiviti dengan saya pula iaitu nak membina satu bongkah yang kuat dan juga kukuh. Bongkah apa tu cikgu? Bongkah apa? Kita gunakan bongkah-bongkah yang dekat depan ni je. Okay. Kita akan cuba bina menara mana yang paling tinggi dan kukuh. Tadi kan kita dah tengok macam-macam bentuk bangunan. Nanti kita akan cuba juga main. Kita dah tengok dah macam-macam jenis bangunan. Kita akan cuba tengok Mira boleh teka tak bentuk bangunan apa yang kat belakang ni nanti. Okey, boleh. So, kita cuba tengok Mira. Boleh tak bina menara yang paling tinggi dan kukuh? Boleh, cikgu. Macam mana tu? Okey. Kita cuba guna bongkah-bongkah yang ada dekat sini. Okey, saya nak kena bina dah ni, cikgu. Okey. Ada masa tak, cikgu? Boleh. Kita bagilah masa satu minit. Satu minit Okey, boleh satu minit untuk saya. Saya bina bongkah-bongkah ni. Saya cuba cikgu menggunakan gabungan. Okey, saya nak ini. Segi empat. Saya nak letak silinder dekat atas. Dan saya akhir sekali, saya nak letak piramid dekat atas. Alamak, takutnya. Boleh tak ni? Okey, dah terbaik. Siap. Jadi dah menara. Kalau perasan sebenarnya bangunan di sekeliling kita semuanya macam Mira ni lah. Dia sebenarnya menggabungkan beberapa bentuk tiga dimensi menjadi sebuah bangunan. Bayangkan kalau Mira
letak piramid ni dekat bawah. Alamat, belum apa-apa dah tumbang dah. Ha, itulah, manalah tahu kat sini ada yang bakal arkitek ke, jurutera ke kan. Bila kita nak bentuk bangunan, nak design bangunan, nak reka bangunan pun, kita kena ambil kira bentuk-bentuk asas ni, bentuk-bentuk tiga dimensi. Mula-mula macam ni, kita guna kuboid dulu, kemudian kita guna kubus, kemudian silinder, kemudian piramid. Tu yang kadang-kadang, selain daripada tu, daripada bangunan-bangunan ni pun. Betul. Kalau kita packaging makanan, macam saya cakap ni lah, ni guna silinder. Kemudian yang biskut ni bentuk apa, Mira? Tu bentuk segi empat sama. Biskut segi ni, empat tepat. Biskut ni segi empat tepat. Tapi bila dia jadikan bekas macam ni, benda yang kita boleh genggam, dia jadi kuboid. Kita guna kuboid untuk simpan biskut. Baik. Macam tu juga bijirin yang pagi-pagi kita makan ni. Dia simpan dalam bentuk kuboid. Jarang kita jumpa bijirin simpan dekat dalam bentuk silinder. Betul. Silinder apa pula? Silinder ni setiap hari saya suka sangat minum. Kamu pun mesti minum kan, macam-macam rasa. Aitin dalam silinder. Pernah jumpa aitin dalam bentuk koin? Tak ada kan? Jadi setiap bentuk ni dia ada fungsi sendiri. Ada kelebihan dan kekurangan. Sebab itulah kita belajar bentuk tiga dimensi. Betul. Sebab bila kita manalah tahu ada nak jadi usahawan kan, kita mestilah nak cari apa bentuk yang terbaik untuk produk kita. Itu yang kita tak perasan. Kadang-kadang kenapalah kita belajar bentuk-bentuk ni kan, tak ada function rasanya. Sebenarnya itulah banyak sangat sebenarnya kegunaan. Sebab contohlah kan, siapa yang mereka bola, kenapa dia guna bentuk sfera? Kenapa dia tak guna bentuk kon? Rasa-rasa, Mira rasa kenapa? Supaya senang untuk disepak. Ya, supaya senang dan supaya penyepaknya tak cedera parah. Betul tu. Kalau kon, alamat cedera lah, kena bucu-bucu tu kan. Sfera tu senang. Bila bola tu sfera, senang sepak sana, senang sepak sini. Tu yang kadang-kadang murid kita tak perasan bentuk tiga dimensi. Kenapa kita belajar benda ni? Okey, sebelum tu, tadi Mira dah berjaya bina bangunan dan kita pun dah sama-sama tengok apa bangunan-bangunan yang ada bentuk-bentuk. Sekarang kita test sikit Mira. Baik. Punya slide yang ni. Mira rasalah bangunan ni bentuk apa, Mira? Bangunan ni cikgu, okey, saya nampak dia ada bucu-bucu. Permukaannya pun rata. Jadi saya rasa ini bentuk segi empat sama. Yes, dia ada segi empat sama. Bila dia bentuk dua dimensi, dia jadi segi empat sama. Tapi bila dia ada belakang dia, dia ada enam permukaan. Setiap permukaan dia segi empat sama. Okey, jadi kita panggil dia sebagai kubus, kubus untuk bentuk tiga dimensi. Kalau permukaan dia adalah segi empat sama. Okey, seterusnya, selain daripada yang tadi tu, bentuk macam ni pun kubus. Kalau ini bangunan dia buat macam ni, betapa cantik. Walaupun nampak sengit, tapi dia tetap ciri-ciri yang sama. Ada enam permukaan rata. Kemudian sisi dia, bucu dia semua sama dengan ciri-ciri kubus. Jadi bangunan ni adalah berbentuk kubus. Baik. Okey, kita tengok. Ni Mira rasa bangunan ni bentuk apa ni? Tingginya bangunan ni cikgu. Dia ada gabungan ni cikgu bangunan ni. Saya rasa kalau untuk bangunan ni mungkin dia bentuk memanjang. Nak kata silinder, bukan silinder kan cikgu? Betul. Kalau silinder dia macam ni. Dia ada bulat. Ada bulat kat atas, bulat kat bawah. Jadi kalau yang ini kita panggil dia rectangle ataupun kuboid. Yes, betul. Sebab dia asas dia, permukaan dia segi empat tepat dan kita panggil sebagai kuboid. Baik. Okey, jom kita tengok. Ini contoh bangunan lain yang kuboid. Baik. Okey, so dia walaupun kita sengit macam mana ke, baring ke, terbalik ke, tapi dia ada ciri-ciri yang sama, nama dia tetap sama. Ini yang paling senang lah. Sebentuk apa ni? Ini bentuk piramid. Yes, ini adalah bentuk piramid. Macam yang saya cakap tadi, kalau dia terbalik, dia tetap piramid. Sebab terbalik dia cikgu. Bangunan. Hebat tak hebat tadi? Rasa kalau letak air pun dah terbalik, dia boleh buat macam ni. Tu yang bagusnya. Mesti dekat bawah tu ada tapak dia bentuk kuboid ke untuk menjadikan bangunan tu kukuh. Betul. Itu yang pentingnya kita belajar bentuk-bentuk tiga dimensi ni lah. Betul tu. Kalau Mira nampak, saya ada bawa
banyak barang-barang dekat sini. Kenapa? Saya pergi depan sikit boleh? Okay, silakan cikgu. Okey, saya jumpa pergi depan sikit. Okey, okay, dekat sini sebab apa? Sebab kadang-kadang macam saya cakap tadi lah, kita tak perasan bentuk-bentuk dekat sini. Betul tu. Macam ni kan, kita hari-hari guna tisu. Tisu ni sebenarnya adalah kuboid. Jadi nanti cakaplah dengan mama-mama. Mama tahu tak tisu ni kuboid? Tak percaya, mama cuba tengok ada berapa bucu. Yang tajam-tajam ni adalah bucu. Sebab bila kita bercerita dengan family kita, jadi dia akan... kita akan lebih faham lah benda tu. Kita tak lupa. Kadang-kadang kita bawa bekal air kan. Termos ni bentuk apa, Mira? Bentuk silinder, cikgu. Yes, bentuk silinder. Kadang-kadang kan kita basuh pinggan mangkuk dekat dapur kan. Basuh pinggan mangkuk kat dapur pun ada bentuk. Rasa-rasa yang ini adalah bentuk silinder. Dan span ni adalah bentuk kuboid. Kita tengok ciri-ciri dia. Kadang-kadang mak masak kan, sedap-sedap tu. Tengok. Kebanyakannya yang packaging makanan dia akan menggunakan silinder supaya dia lebih stabil dalam tulang, adalah sebab-sebab dia kan. Tu yang kita, bila dia tak semestinya macam ala cikgu tak naklah belajar matematik, sebab saya bukannya nak jadi cikgu matematik. Sebenarnya semua bidang yang kita ceburi ada bentuk tiga dimensi ni lah. Speaker. Speaker pun ada bentuk silinder juga. Jadi ni yang paling biasalah kalau kita buka alat tulis dalam pencil box kita hari-hari kan, murid-murid. Nampak gam. Bila jumpa gam, bentuk silinder. Pemadam, bentuk apa, Mira? Pemadam. Bentuk segi empat. Yes, pemadam segi empat dia punya permukaan. Kemudian dia akan jadi kuboid. Selalu baik. Pemadam tu adalah bentuk kuboid. Bekas-bekas makanan mak bagi bekal selalunya berbentuk kuboid. Kadang-kadang kita letak susu adik ke, kita letak bekas yang berbentuk silinder. So, ada banyak sangat bentuk-bentuk tiga dimensi di sekeliling kita. Macam saya cakap, walaupun nampak benda ni mudah, tapi sangat penting demi masa depan kita lah. Apa-apa bidang pun memang ada bentuk tiga dimensi. Baik, itulah dia. Sebenarnya bentuk tiga dimensi ni ada saja di sekeliling kita. Sama ada kita perasan ataupun tak perasan je kan, cikgu? Betul. Bangunan, sekeliling kita lah. Apa yang kita bawa ke sekolah pun sama. Macam di sekolah, meja yang murid-murid tulis pun ada bentuk 3D juga. Betul. Di mana kalau meja di sekolah dipanggil sebagai kuboid kan, cikgu? Yes, betul. Bahagian atas dengan laci dia adalah berbentuk kuboid. Baik, itu dia. Okey, cikgu, sebelum kita akhiri kelas kita, apakah sedikit rumusan lah cikgu nak bagi kepada murid-murid di rumah supaya mereka faham lebih lagi tentang topik kita hari ini? Sedikit rumusan. Okey, macam yang saya cakap tadi, bentuk tiga dimensi ni berada di sekeliling kita. Betul. Kalau kita, selalu kita tak akan ingat kalau macam sekali belajar je ke, kadang-kadang murid akan rasa topik ni adalah bosan kadang-kadang kan. Sebab kita mungkin hanya tengok dekat buku teks ataupun hanya tengok bongkah-bongkah ni. Jadi, antara untuk mahir matematik dan khususnya topik ni adalah kita sentiasa tengok benda di sekeliling kita. Macam saya cakap tadi lah, borak dengan adik ke, dengan abang ke, kakak ke, mak ayah ke, borak. Botol air ni, tahu tak botol air ni bentuk silinder. Cuba tengok ni. Ada pembuka buku. Kenapa silinder? Mainlah teka-teki dengan adik. Cuba teka. Kenapa silinder? Sebab atas dia ada bulat, rata. Kemudian bawah dia pun ada pembuka rata, bulat. Bulat-bulat, kemudian ada melengkung. Sebab itulah dia silinder. Cuba adik teka yang mana, mana lagi bentuk silinder. Dia macam tu. Matematik macam tu. Apa-apa topik pun, kita cuba tengok barang-barang di sekeliling kita yang kita amalkan selalu, borak selalu. Jadi benda tu kita akan sentiasa ingat sebab kita dah berdepan hari-hari. Ya, itulah dia. Sebenarnya matematik ni tak susah pun, cikgu. Matematik is fun. Yes. Macam kod yang cikgu pakai sekarang ni kan. Okey, terima kasih banyak-banyak cikgu atas perkongsian ilmu hari ni. Banyak yang saya dapat pelajari dan saya yakin kalau saya ni dapat belajar banyak, apatah lagi murid-murid di rumah. Betul tak? Terima kasih juga kepada murid-murid di rumah kerana setia menonton sehingga ke penghujung rancangan. Hanya di Teroka. Bye. Assalamualaikum. Bye, cikgu.
KPM.